Dua bulan menjadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba kelas kakap jaringan lapas Muara kelas 2A Padang diringkus tim Red Bull Polsek Lubuk Kilangan di lokasi perbukitan daerah Barigin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 14 paket narkotika jenis sabu dan 2 paket kecil narkotika jenis ganja yang disembunyikan di dalam kamar. Tim Red Bull Polsek Lubuk Kilangan berhasil membekuk DPO Bandar Narkoba kelas kakap berinisial O. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di daerah perbukitan daerah Waringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menemukan 14 paket narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya. Hasil pengembangan oleh tim penyidik kita bahwa tersangka mendapatkan barang tersebut dari lapas di Kota Padang. Berarti jaringan lapas ya? Jadi dia ini sudah punya jaringan yang cukup banyak antar kota dan juga pemasuknya dari lapas salah satu di Kota Padang. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.